So ladies and gentlemen, kembali lagi bersama gue Bimo Givari dengan setting studio yang berbeda. Ada chiefnya, tapi tenang karena ada logo gue. Kita berasa di rumah. Kali ini gue akan. Apa nih? Logonya ganti. Kenalan dulu bang. Bimo. Oh, aduh. Bimo, sehat. Okay. Kenalin dulu sama biar-biarnya. Gak jadi ya. Mana? Oke, okay. So ladies and gentlemen, gue baru potong rambut nih. Salah kacamata saya pak. Aceh. Nanti benerin lagi. Oke, okay. Gue baru potong di. Ini gue berasa di sidang loh asli. Tadi gue sedih. Iya tuker aja. Jadi ada masalah apa sih Bim? Gini loh, gue itu apa? Wah dengan potongan rambut gue yang baru. Ini baru potong nih? Baru potong. Siap. Besok gue mau ketemu Ralin soalnya. Mantesan. Ada udang berarti. Ada udang di balik bakwan. Jadi ini rambut gua itu baru dari seluruh model yang pernah gua cobain. Gua tahu dari Egi, mana Egi? Siapa ada tuh Egi? Gak ada ya? Katanya rambut gua di taper nih. Bener gak sih? Bener, di taper. Ini lu sebelumnya belum pernah? Gak tahu nih gua. Jadi gua sebenarnya cukup kaget pas Bimo bilang gua belum pernah potong rambut kayak gini. Padahal taper atau fade itu kan ya udah 3-4 tahun yang lalu. Iya. Kenapa sih lu gak mau merubah cerita dong? Kenapa lu gak mau merubah gaya rambut? Karena ada masalah di masa lalu? Oh enggak ada, enggak ada. Atau ada masalah di masa sekarang yang diizinkan lu untuk memotong rambut lu kayak gitu. Justru gua malah gak mau keluar dari zona gua sendiri sih. Dengan model rambut yang dulu itu udah terbentuk dengan ya udah itu gue gitu. Gua ngerasa seperti itu. Kalau gua nyobain yang baru, gua pernah potong rambut pendek kependekan. Potongan rambut yang beda tapi nggak berasa juga bedanya. Jadi ngobrol. Lu datang ke barber lo nih sekarang datang ke satu orang barber terus-menerus mengulang. Betul. Potongan rambutnya sama. Betul. Setiap kali datang. Briefingnya apa? Potongannya samain aja. Ikutin model potongannya. Jadi gue selalu 2 minggu sekali gitu potong. Jadi nggak sampai yang hilang gitu loh modelnya. Jadi ikutin aja mas potongan rambutnya. Oke. Boleh tahu nggak kenapa lu takut? Alasannya apa sih? Karena itu tadi, gue gak mau merubah karakter gue yang udah terpasang dengan teman-teman gue, audiens gue gitu-gitu. Terus ternyata ini lebih keren lagi pas gue rasain dengan model rambut yang beda gitu. Lo menjaga konsistensi keren? Menurut gue, iya. Padahal lo sebenernya bisa lebih keren. Sebenarnya iya. Dan gue baru merasakan di potongan ini. Oke. Sebenarnya lo gak sendirian? Maksudnya? Karena kita baru aja melakukan survei. Oh, gue kira lu bisa lihat yang supernatural. Ah, gila lu. Ada 4 di belakang lu. Kok lu tahu, Pak? Oke. Kita melakukan survei ke hampir 1000 orang customer. Customer barbershop bahwa mereka memang sebagian besar nih jumlahnya ada 75% itu datang ke barbernya bilang potong kayak biasa. Oh, berarti banyak ya? Banyak. Kaum gue. Banyak. Terus. Terus yang kedua, sebenarnya di dalam hatinya si customer itu, yang 75% itu, 82%-nya punya keinginan di dalam dirinya untuk merubah model rambut. Yang beda, ya. Yang beda, tapi nggak terlaksana. Karena? Nah, karena takut. Karena takut. Iya, sama kayak gue persis sih. Kalau gue ganti jawabannya, jadi kayak nggak pengen jadi lebih keren. Kan nggak mungkin, semua cowok pasti pengen jadi lebih keren. Sebenarnya, iya. Cuma takut aja, malah salah potong kali apa. Malah jadi gak keren. Sebenarnya yang kita cukup kaget juga, padahal lo kan tipikal cowok ekstrim ya. Lo suka aktivitas yang ekstrim. Iya. Lo istilahnya wah banget. Gak takut apalah, pokoknya macam-macam lah ekstrim kegiatan activity. Cuma masalah rambut ternyata gak cuma lo sendirian, banyak cowok tuh yang merasa takut gitu. Kalau misalkan rambut gue terlalu pendek, nanti diomongin orang. Atau misalkan gue gak biasa dengan hal ini, rambut seperti ini, gimana stylingnya dan lain sebagainya. Bener. Padahal, balik lagi ke jawab pertanyaan lo tadi, bener gak sih potong rambut 2 minggu sekali? Jadi sebenarnya rasa takut lo tuh cuma 2 minggu. Maksudnya kalau lo salah potong nih, ibaratnya. Oh iya, kalau salah potong. 2 minggu lagi, panjang lagi gitu. Oh. Tapi memang ya masih 75% kenyataannya orang masih cowok-cowok takut ya. Masih takut. Tapi gue punya pertanyaan juga nih. Bentuk kepala dan bentuk badan itu ngaruh nggak untuk model rambut? Banget. Oh banget ya? Ngaruh banget. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat mungkin jenis muka orang tuh kalau misalkan yang biasa. Jadi tapi yang paling generik 4. Yang pertama adalah kotak, kemudian bulat, lonjong, sama oval. Oh. Yang very basic. Kalau gue? Kalau kepala gue ini bentuknya apa ya? Gue nggak pernah tahu.
Masuk oval ya? Masuk oval. Masuk oval. Dan yang paling enak sebenarnya orang dengan bentuk muka oval itu jenis apapun masuk. Oh iya? Iya. Yeah. Beda kayak misalkan lo bentuk kepala lo kotak, kalau misalnya kotak tuh orang yang rahangnya cukup tajam gitu. Itu kalau misalkan dia pakai gaya rambut yang agak tebel di pinggirnya, itu membuat bentuk mukanya kurang kelihatan gitu. Kalau dia harus yang tipis. Karena dia bentuknya memang udah gitu tegas ya, garisnya. Gitu. Oh, oke. Okay, okay. Sedangkan dia kalau bentuk mukanya dia. Bener. Kalau orang yang mukanya udah bulat, dikasih tipis, malahan makin bulat. Oh iya. Jadi dia butuh rambut itu untuk membentuk mukanya lebih square. Oh. Gitu. Keren. Jadi kalau lebih bulat. Channel ini ya. Iya dong. Banyak otaknya jadi kalah saya di channel saya. Channel sendiri. Iya, channel saya sendirian soalnya. Tadi aja nanya 4 pala bisa nanya ke situ banyak nih otaknya. Iya. Channel gue sendiri, Pak. Jadi makanya kita collab. Oh, iya. Oke, gua ada pertanyaan satu lagi. Terakhir nih. Aduh, bisa berapa jam Bim kalau lo nanya terus? Ini gentleman kebanyakan nanya soalnya. Oke, gini deh, kita tahu pasti para gentleman banyak pertanyaan, lo banyak pertanyaan. Ada satu event yang cocok banget buat kalian semua nih. Namanya adalah Barber Life Indonesia. Apa itu Barber Life Indonesia? Nah, ini udah yang kedua kali. Lo nggak tahu berarti yang pertama kali ya? Oh, berarti udah ada yang pertama? Udah ada yang pertama. Bulan September tahun lalu. Oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah platform edukasi untuk cowok-cowok dan juga para barber, gimana sih teknik potong rambut dan menjawab ketakutan lo juga sebenarnya kalau misalnya gue mau merubah gaya rambut apa ya yang cocok? Nah nanti di Barber Life Indonesia ini, tanggal 23 Januari di Salihara, Jakarta Selatan, kita akan kedatangan Josh Lamonaka dari Manspire Inggris. Dia adalah Educator of the Year sama Barber of the Year 2018. Kita datengin khusus kesini untuk mengedukasi. Itu pas tahun lalu, itu pas lagi top-topnya banget dong dia? Iya, yeah, tahun lalu yang volume 2 kita undang Hayden Cassidy dari Irlandia. Dia barber cewek. Nah, sekarang kita khusus Josh Lamonaka, beda memang. Mendingan lo datang aja ke situ karena itu lengkap banget. Bener ya? Bener ya? Ini gentleman, serius. Kalian yang punya pertanyaan langsung ke situ kita ketemu. Ini boleh gue kasih enggak nih? Boleh dong. Boleh. Giveaway. Giveaway ini kalian kalau mau ketemu sekalian kita di situ. Kan gue kasih buat lu. Oh. Lu mau kasih lagi buat orang? Ya. Kalian kasih jangan, lagi. Jangan. Kita kasih lagi. Lu yang kasih nanti. Gua kasih 10 boleh enggak? Boleh tapi potong-potong ya. Jadi kita akan ketemu di sana. Kalian yang punya pertanyaan di keep sampai tanggal 23 dari jam berapa tuh? Dari jam 10 tapi jam 9 kita udah registration kita udah open sampai jam 8 malam. Jadi bakal sekitar 10-11 jam lah. Itu akan ada aktivitas apa aja tuh? Kita akan kedatangan Josh Lamonaka dari Inggris tadi. Terus kita punya local heroes kita namanya Anthony Martin. Dia adalah lulusan London School of Barbering. Sama juga, jadi dia akan motong dan dia akan share tips-tipsnya. Nggak hanya potong rambut, cuma styling juga. Gaya rambut lo ini, jenis muka lo ini, aktivitas lo ini cocoknya begini. Dan dia langsung demo, praktek. Oh, sehari? Dua hari atau? Seharian. Oh seharian ya? Ada demo juga lagi? Ada demo. Apakah mungkin gue yang akan dipotong? Coba. Atau gue yang akan potong mereka? Kita akan challenge Bimo, apakah berani gak nih ngerubah gaya rambut yang ini? Kita kita bikin challenge itu aja ya? Gue yang potong rambut. Iya, gue yang potong si Josh. Bisa pulang nanti dia. So, jadi volume ini volume kedua ya? Iya. Gue bisa jamin itu akan menjawab seluruh pertanyaan audience gue. Gentleman sekalian bisa terjawab dan banyak laki-laki bisa dapat ilmu baru tentang rambut ya. Yes. Kita akan share juga soal gaya rambut ya. Gaya rambut tahun 2019 kita akan share di sana juga. Satu sesi khusus di situ selama 1,5 jam kita akan bicara soal gaya rambut 2019. Bersama Josh. Bersama Josh. Jadi itu juga sama juga menjawab pertanyaan cowok-cowok para gentleman. Gaya rambut apa lagi sih? Belah pinggir, belah tengah. Bukan kayak tepat. Biasa. Nah ini 2019. Berarti kalian udah tahu model rambut yang keren tahun ini? Udah. Habis syuting gue harus tahu. Oh, udah ada tiga. Ada tiga gaya rambut yang akan hits tahun ini. Kita akan share. Jangan di sini. Jangan di sini. Di channel gue aja. Dibalikin lagi. Channel ini, ya. Yang bisa nebak kita kasih. Jaket lagi! Dipotong 10. Oke, okay, kalau gitu, ini berarti gue nggak bisa closing dengan channel gue nih. Okay. Karena udah nggak ada logonya, closing dengan kalian aja. Oke, okay, jadi untuk kalian semua, kalian bisa subscribe, give comments juga. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk join Barber Life Volume 2. Bisa cek di Instagramnya, Barber Life. I-nya pakai Y ya. Jadi Barber, LYFA.id. Follow Instagramnya dan lo bisa lihat semuanya informasi di situ.
So that's it. Thank you banget, Bim. Oh iya, sama-sama. Sama-sama. Ketemu. Oh, iya. Juga bisa. Gue juga ada di sana ntar sebagai barber main. Ibu ada Atul di sana. Tamu spesial kita dan kita lihat ada apa di sana. Nah. Dan ini jaket jangan lupa ya. Langsung isi kolom komentar di bawah dan jangan lupa di subscribe channel Chief Company. Company. Ulang lagi. Dan jangan lupa di subscribe channel Chief Barbershop. Aduh salah gue. Chief Barbershop. Oke, Chief Barbershop dan jangan lupa di share. Dan jangan lupa ini kan channel Chief Barbershop. Jangan lupa juga subscribe channelnya. Oh, enggak usah, enggak usah. Oh iya. Enggak usah. Sombong nih. Lebih banyak kalau gitu. Lo unsubscribe. Itu jangan. Kalau itu jangan. Padahal gue tadi mau minta di share. Ini ilmunya bagus di share, malah di unsubscribe channel gue. Udah banyak, kalian unsubscribe gak apa deh. Yang penting kalian gak lihat besok ada video Ralin Syah. Oh, dia clickbait lah.